Oke bos, sangatlah luar biasa sekali bos di sini ya. Telah kita saksikan bersama-sama ya bos ya. Hong Kong di sini baru saja mengeluarkan result yang sah bos di angka 5087 ya. Di sini bos sangat lasa sekali ya. Untuk pola rumusan kita kemarin bos, tunggal kita meledak di angka 5 ya. Saya katakan di sini bos, untuk rumusan kita yang kemarin JP Paus ya, JP Paus luar biasa sekali bos. Oke, langsung saja bos, di sini kita reviewkan dulu di prediksi kita yang kemarin ya, biar tidak ada dusta di antara kita semua ya bos ya. Oke bos, di sini langsung saja kita review ya. Oke, untuk edisi kita yang kemarin, edisi 24 Maret 2022, langsung saja bos, di sini kita lihat ya untuk angka rumusannya ya. Oke ya bos ya, jelas di sini bos, Hong Kong di sini baru saja mengeluarkan resolusi di angka 5087 di sini bos, sangat lesah sekali ya. Untuk pola rumusan kita bos, perhatikan baik-baik di angka 5 ya, tepat lurus di asnya, di angka 0 tepat lurus di kopnya ya, dan angka 8 tepat lurus di kepala, angka 5 ini bos tepat lurus di asnya ya. Oke, saya katakan bos di sini jos gandos ya untuk rumusan kita di sini, hampir GP4D. Sayang sekali bos di sini kita tidak ikutkan angka 7 kemarin ya, mohon maaf sekali bos, di sini rumusan kedua kita gagal saya katakan ya. Oke, namun bos di sini luar biasa sekali bos untuk angka tunggal kita ya. Di sini bos perhatikan angka tunggal, mungkin bos-bosku sudah kolaborasikan ya, karena di sini bos saya sarankan kemarin tetap UBS ya, jadikan sebagai perbandingan saja. Di sini sudah berkali-kali saya katakan ya, walaupun bos rumusan kita di sini punya dua rumusan ya, namun tetap saya UPS kan ya bos ya, utamakan prediksi sendiri ya. Mungkin bos-bosku semua sudah kolaborasikan di sini dengan angka terkuat kita kemarin, angka tunggal kita tunggal 5 kemarin ya. Saya yakin dan percaya bos, bos-bosku semua sudah kolaborasikan ya dengan angka maksud saya angka rumusan kita ya. Maksud saya tunggal 5 kita ini bos hanya lurus di asnya saja ya. Mohon maaf di sini kita gagal untuk angka tunggal kita ya. Saya juga kecewa dengan rumusannya bos ya, dengan angka tunggal kita. Namun bos di sini untuk pola rumusan kita di sini jos di angka 8 ya, kita hanya lurus hampir 4D rumusan kita. Perhatikan baik-baik bos di sini Hong Kong di sini bos baru saja mengeluarkan resistensi di angka 5087, di sini sangat lesah ya. Oke, perhatikan bos di sini angka 5 untuk CB kita jos gandos ya, CB kita di angka 5 ya, jos gandos saya katakan ya. Dan untuk BBFS kita bos, perhatikan 508 ya. Sayang sekali bos, di sini kita tidak ikutkan angka 7 kemarin ya. 1000 kali sayang bos di sini, mohon maaf sekali ya, kurang memuaskan ya bos ya untuk rumusan keduanya ya. Saya katakan di sini bos, untuk pola rumusan kita di sini kita gagal ya. Saya akui saya juga kecewa dengan rumusan kita ini bos. Namun bos di sini kita akan balas bandot kembali bersama-sama, kita akan bantaikan bandot bersama-sama ya bos ya. Semangat bos, semangat dan semangat ya, karena semangat bos awal dari kesuksesan ya. Oke ya bos ya, di sini bos yang baru saja bergabung di channel kita Raja Kunci-kuncinya segala togel ini bos, dukung dan support biar lebih berkembang, biar kita lebih bersemangat lagi ya, memberikan angka-angka terjitu kita bos dengan cara di like ya, kemudian di subscribe bos, dan di komen-komen yang positif ya. Terima kasih bos yang sudah support dan dukung channel kita ini ya bos ya. Oke bos, di sini kita masih menggunakan rumusan yang kemarin ya, yang mana untuk pola rumusan kepala atau rumusan pertama di sini belum terpatahkan ya, dan rumusan kedua mohon maaf sekali bos, di sini saya juga kecewa dengan rumusan keduanya ya, di sini kita gagal ya. Oke, kita akan lanjutkan, kita akan balaskan bandot kekalahan kita di edisi kita yang kemarin ya. Oke, kita lanjutkan ya bos untuk edisi kita hari ini. Perhatikan bos, di sini saya akan uraikan kembali ya untuk rumusannya ya. Untuk rumusan pertama kita ambil dari kepala dan ekor selisih, kemudian kita indeks mistik baru ya. Rumusan kedua kita ambil dari kepala, turun dua langkah kita mistik baru. Seperti itu pola rumusannya ya bos ya. Langsung saja bos, di sini kita akan uraikan ya, bisa jangan di skip-skip bos, biar bos-bosku tidak gagal paham. Di sini perhatikan baik-baik ya. Dari resul 8221 di sini kita ambil dari kepala dan ekor ya, 2 dan 1 ya bos ya. 2 dan 1 selisih menjadi 1, 1 indeks menjadi 6, 6 mistik baru menjadi angka 2 ya bos ya. Oke ya bos ya, di resul 7212 bos, di sini luar biasa ya. Rumusan pertama kita borong ya, perhatikan bos di sini angka 1 tepat lurus di kepala ya. Angka 2 bos tepat lurus di ekor ya, kita borong. Luar biasa sekali untuk rumusan pertama kita ini ya. Oke, kita lanjut kembali ya bos ya, di resul 7212 ya.
Perhatikan bos, di sini rumusan pertama kita kemarin menghasilkan angka 1, 6 dan 2 ya. Di resul 6581 bos, di sini luar biasa ya bos ya. Rumusan pertama kita di sini lurus di angka 1 ya. Tepat sekali bos, di sini lurus di ekor yang gitu. Lanjut kembali bos, di resul 6581 di sini rumusan pertama kita menghasilkan angka 726 ya. Di resul 0660 bos, luar biasa rumusan pertama kita lurus di angka 6 ya. Tepat ya bos ya, lurusnya di kepala yang jitu ya. Lanjut kembali bos, di resulnya 0660 ya. Perhatikan bos, di sini rumusan pertama kita menghasilkan angka 61 dan 7 ya. Di resul 7115 bos, di sini luar biasa bos, di sini rumusan pertama kita ya diluruskan di angka 1 ya bos ya. Tepat ya bos ya, lurusnya di kepala yang jitu. Lanjut lagi bos, di resul 7115 ya. Perhatikan bos, di sini rumusan pertama kita menghasilkan angka 493 ya. Di resul 2949 bos, di sini luar biasa saya katakan untuk rumusan pertama kita borong ya. Perhatikan di angka 4 bos, tepat lurusnya di kepala ya. Kemudian di angka 9 ini bos, tepat lurus di ekor yang jitu ya. Luar biasa borong kepala ekor ya untuk rumusan pertamanya. Luar biasa sekali bos, saya katakan di sini untuk rumusan pertama ya. Lanjut ya bos ya, di resul 2949 ya bos ya, di sini bos rumusan pertama kita menghasilkan angka di edisi kita yang kemarin ya 508. Luar biasa, hampir GP 4D ya. Sayang sekali tidak ikutkan angka 7 kita kemarin ya. Perhatikan baik-baik bos, di angka 5 ya, angka 5 ini tepat lurus di asnya ya bos ya. Dan angka kosongnya ini bos, tepat lurus di kopnya. Dan angka 8 ini bos, tepat lurus di kepala yang jitu ya. Luar biasa bos, hampir borong 4D. Mungkin bos-bosku semua sudah kolaborasikan ya, karena kemarin bos sudah saya sarankan tetap UPS ya. UPS jadikan sebagai perbandingan saja. Itulah ya bos ya, yang saya katakan kemarin ya. Oke, kita lanjut untuk rumusan keduanya ya bos ya. Perhatikan rumusan kedua, kita ambil dari kepala ya. Oke, dari resul 8221 bos, di sini jelas kepala 2 ya. Kita turunkan 2 di sini ya bos ya. 2 ini kita turunkan kembali 2 langkah menjadi angka 1 dan 0. 2 mistik baru menjadi angka 6 ya. Seperti itu jalan rumusannya ya bos ya. Oke, di resul selanjutnya bos, di angka 7212 ya. Di sini kita borong 3D dan 2D untuk rumusannya ya. Perhatikan baik-baik di angka 2 ya. 2 ini bos tepat lurus di ekor ya. Dan angka 1 tepat lurus di kepala. Angka 2 ini bos tepat lurus di kopnya ya. Jadi bos, di sini kita borong 3D dan 2D ya. Saya katakan di sini GP 100% ya. GP 100% ya bos ya. Oke, kita lanjut kembali bos, di resul 7212 ya. Rumusan kedua kita menghasilkan angka 9017 ya. Di resul 6581 bos, di sini kita terjadi crash angka 1 saja ya. Oke, angka 1 terjadi crash ya bos ya. Tepat lurus di ekor, saya katakan di sini GP 100% ya. Kita lanjut kembali ya bos ya, di resulnya 6581 ya. Perhatikan bos, di sini rumusan kedua kita menghasilkan angka 6780 ya. Di resul 0660 bos, di sini kita borong kembali GP 3D dan 2D. Perhatikan ya, angka 6 ini bos ya tepat lurus di kopnya ya. Dan angka kosongnya ini bos tepat lurus di ekor yang jitu ya. Kita borong di angka 660 ya. GP 3D dan 2D ya. GP 3D dan 2D, mantap luar biasa ya. Oke, lanjut kembali bos, di resul 0660 ya. Perhatikan bos, di sini rumusan kedua kita menghasilkan angka 4562 ya. Kemudian di resul selanjutnya bos, di angka 7115 ya. Di sini bos rumusan kedua kita lurus di angka 5 ya. Tepat sekali bos, lurusnya di ekor yang jitu, luar biasa ya. Oke, di sini terjadi tarung di angka 15, saya katakan di sini kita GP 100% ya bos ya. Oke, lanjut kembali bos, di resulnya 7115 ya. Rumusan kedua kita menghasilkan angka 9017 ya. Di resul 2949 bos, di sini luar biasa ya. Di sini kita borong 3D dan 2D ya. Angka 9 ini bos tepat lurus di ekor ya. Dan angka 9 ini bos tepat lurus di kopnya ya. Kita borong di angka 949 GP 3D dan 2D kembali ya. Saya katakan GP 100% ya bos ya. Oke, lanjut kembali bos, di resul 2949 ya. Rumusan kedua kita kemarin menghasilkan angka 2345 di resul 5087. Di sini bos hampir 4D rumusan kita yang kemarin ya. Dan rumusan kedua hanya lurus di angka 5 saja di asnya ya. Oke, di sini bos saya katakan GP 50% ya. GP 50% ya. Karena di sini rumusan kita
hampir saja, nyaris saja ya, nyaris 4 di ya, maksudnya 508 ya. Sayang sekali tidak ikutkan angka 7 ya. Jadi saya katakan di sini GP 50%, setengah saja ya. Oke, bos, semoga saja bos di sini kita bisa GP 100% kembali, GP 1000% kembali ya untuk edisi kita hari ini. Kita harus tetap semangat ya, bos ya. Karena bos, semangat itu awal dari kesuksesan kita semua ya. Oke, bos, kita lanjutkan ya, bos. Semoga saja edisi kita hari ini bos kita bisa GP kembali, GP massal ya, GP borong 4D, 3D dan 2D, itulah harapan kita ya. Oke, perhatikan bos, di resultnya 5087 ya. Oke, untuk rumusan pertama saya jelaskan di sini bos, kita ambil dari kepala dan ekor ya. Perhatikan bos, di sini kepala 8 ya, ekor 7, 8 dan 7 selisih menjadi angka 1 ya. 1 indeks menjadi 6, 6 sisik baru menjadi 2 ya. Lanjut untuk rumusan keduanya ya bos ya. Untuk rumusan kedua, perhatikan di sini kita ambil dari kepala angka 8 ya. 8 kita turunkan di sini ya bos ya. Kemudian angka 8 ini bos turunkan 2 langkah menjadi angka 7 dan angka 6 ya. 8 sisik baru menjadi 0 ya. Di sini sudah kita dapatkan bos ya, jelas di sini terjadi crashnya angka 6 ya. Kalau terjadi crash bos di sini pastinya saya kuatkan di angka 6 ya. Angka 6 terjadi crash ya. Oke, langsung saja di sini kita ke top 2D-nya. Perhatikan top 2D sudah saya siapkan di angka 16 17 18 10 ya. 66 67 68 60 26 27 20 28 ya. 16 12 68 80 60 62 78 67 dan 70 ya. Oke, di sini bos kita pangkaskan kembali untuk angka terkuatnya. Perhatikan bos di sini ya. Saya kuatkan di angka 16. Saya yakin dan percaya bos untuk rumusan kita kali ini ya. Kita diberikan GP 4D, 3D dan 2D ya. Di angka 26 saya pangkaskan ya. 67 68 60 27 17 ya. Lanjut ya bos ya, di sini bos di angka 16 68 60 62 12 67 ya. Itulah bos ya untuk angka terkuatnya ya. Kita lanjut untuk CB kita bos. Perhatikan colok bebas kita dari angka 6 dan angka 7 ya untuk angka CB-nya ya. Untuk BBMS kita bos, target kita 4D, 3D dan 2D di angka 1 6 2 7 8 dan 0 ya. Oke, hanya 6 digit, semoga saja bos tembus 4D, 3D dan 2D. Dan untuk angka tunggal bos di sini tunggal kita ya, semoga saja tunggal kita meledak kembali di sini, jelas di angka 6 tunggal kita ya. Dan untuk bom satu lane di sini bos, semoga saja bom satu lane kita meledak kembali di angka 67 ya. Oke, jelas di sini bos untuk angka top 2D dan top bom kita ini ya. Saya sarankan di sini bos untuk dibolak-balik di BB ya, biar kita bermain aman ya. Tetap UPS ya bos ya, utamakan prediksi sendiri. Karena saya sangat yakin prediksi boslah yang terbaik ya. Prediksi saya bos, jadikan sebagai perbandingan saja ya bos ya. Oke bos, salam satu hobi ya. Salam GP Massal, terima kasih.